Dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Mimika ke-23 tahun yang jatuh pada tanggal 8 Oktober 2019, pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sejumlah kegiatan sosial yang digelar mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober 2019 berupa kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, serta menggelar upacara bendera peringatan HUT Mimika ke-23 tahun yang dimeriahkan dengan pagelaran budaya Nusantara dengan mengusung tema Mimika Cinta Damai. Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop selaku inspektur upacara bersama Ketua DPRD Kabupaten Mimika Elminus Mam, Sekda Mimika Merten Paiding, Forkompimda, seluruh OPD, para siswa sekolah dasar hingga menengah atas, BUMD, paguyuban, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya mengikuti jalannya upacara peringatan HUT Mimika ke-23 tahun di pelataran kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika dengan hikmat. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop disampaikan, dalam 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan hingga mencapai 12% dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,33% hingga tahun 2019. Hal tersebut menjadi kesuksesan bersama seluruh masyarakat Mimika hingga di tahun mendatang Mimika dapat dipercayakan untuk melaksanakan 3 event besar yaitu Pesta Rawi, PON 20, dan Konferensi Sinode Kingmi di Tanah Papua. Dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dalam 5 tahun terakhir berada di angka 12% dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,33%. Kemajuan Mimika yang saat ini menjadi salah satu indikator sehingga pemerintah Provinsi Papua menunjukkan Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah dan negara event olahraga terbesar di Indonesia. Yang ini Pekan Olahraga Nasional 2020 bersama Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Untuk itu, pemerintah berharap masyarakat juga dapat terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan PON 20. Mulai hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan ramah dalam membuang sampah serta selalu menjaga keamanan dan kenyamanan yang kita pasang. Selain Pekan Olahraga Nasional, pada tahun 2020, Kabupaten Mimika juga dipercaya sebagai tuan rumah peserta paduan sekolah di Jambi, peserta Rawi. Dan juga konferensi Sinode Kingmi di Tanah Papua. Di usia yang ke-23 ini, saya dan adik kita semua untuk terus mendukung program pembangunan di tanah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika
guna mensukseskan 3 agenda besar tahun 2022. Pemerintah berharap peranan serta masyarakat dalam ikut serta memberikan sumbangsi demi kesuksesan 3 agenda tersebut. Kami juga meminta masyarakat tidak meremehkan isu-isu provokatif yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan rasa tidak aman di kabupaten ini. Kita bersyukur bahwa Mimika sementara menjadi daerah Papua yang aman aman, dan kita harapkan untuk tetap aman ke depan. Ini semua bukan saja kerja keras dari Denny Mori, terima kasih kepada Denny Mori, tetapi juga masyarakat Mimika yang sadar dan cinta akan damai. Dalam giat tersebut juga diserahkan kamus bahasa daerah suku Amume dan suku Kamoro oleh Wakil Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika. Dengan pemotongan pembaik ini, kita ciptakan Mimika yang cinta damai dan tetap pertahankan Mimika pembangunan yang lebih baik ke depan. Dirgahayu Kabupaten Mimika. Wakil Bupati Mimika Yohanes Reto bersama seluruh pejabat daerah juga berkesempatan melakukan pemotongan tumpeng dan pelepasan balon yang dilanjutkan dengan hiburan tarian daerah dari berbagai paguyuban serta tarian cendrawasih dari Sanggar Kamoro yang dilanjutkan dengan tarian pergaulan Seka bersama Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop. Untuk selanjutnya dalam kegiatan peringatan HUT ke-23 tahun Kabupaten Mimika, Pemkab Mimika juga akan melakukan kunjungan ke panti asuhan serta melihat kondisi para pengungsi dari Wamena yang dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama di median jalan. Tim Liputan Papua MCTV.